dilakukan cek dan cintanya papis ke belakang diterima pemain Batu Lawang langsung dipinggirkan kembali Bim di depannya kasih umpan lagi sana cepat tarik bom pulang lagi di mana lagi malam ini langsung berjebret ini telah ditekan jalan dari Afrika Papua. Porda Kabupaten Tasikmalaya, Ridwan Paco, Bismillahirrahmanirrahim. Ridwan Paco melakukan serve, diterima pemain Batu Lawak langsung ditinggikan. Semes, masih dapat dibendung, ada Kalimawa langsung sampai ke bagian tanggul. Sudah masih masuk finish, poin 1-0 untuk Kota Batu Lawak. Melakukan serve diterima pemain Papaya di belakang langsung ditinggal smash masih dapat dikembalikan lagi-lagi oh, masih ada lagi shot saja tanggung masuk saudara-saudara satu sama satu sama pemain Papaya akan melakukan serve dilakukan dan servenya bagus ke belakang diterima oh, ternyata dinyatakan pelanggaran berbahaya pemain Popa 2-1 kedudukan masih Popa melakukan cek dan cutnya bagus ke belakang diterima pemain Batu Lawang langsung dipinggirkan kembali Batu Lawang langsung dipinggirkan kembali tapi sudah susah dan tidak diduga pemain yang paling pendek ini dapat menembus meskipun dibendung oleh 3 orang pemain ini Popa masuk lagi dicemir pemain Popa yang dibiarkan saring saling serang kedua tim ini baik dari Popa maupun dari Popa kedudukan 3-2 untuk Popa melakukan save langsung ditinggikan tidak dapat dibendung oh, meskipun dapat dibendung tapi jatuh di pertahanan sendiri Popa ini kedudukan 3 sama masih Papaya melakukan save menipu sini langsung ditinggikan save saja ke belakang ada pemain dari Papaya langsung ditinggikan Ismail Bangi tidak masuk. Ya, pindah poin 4-3 masih Papa melakukan ujian sebenarnya bagus. Ya, ternyata dibiarkan keluar. Pindah poin 4-3 Tanjung dan sudah bagus ternyata keluar. Panji melakukan pindah poin 5-4. Ya, terima kasih kepada Bapak Panitia. Ya, kembali ke lapangan sudah 3 kali. Saya lihat kawin 5 sama. Terima kasih Bapak. Bapak Ustaz Azhar. Itulah dia kebetulan walaupun lemah. Kebetulan dari Popa ini atau Batu Lawang maka pindah poin berubah seluruh menjadi 6-5 6-5 sempat usaha melawan kita lima itu Popa itu bakal selupa ke arah Bapak Lila Pacot Ukulan Ridwan Pacot mematikan masuk di sudut kiri pertahanan Batu Lawang ini pindah poin 6 sama yang kami angkut sudah keempat kali di babak pertama sempat usaha menjadi kita lima poin sama aduh bagus tanggalnya rupanya bola keluar maka pindah poin menjadi 7-6 ya Opa, Batu Lawang ini sepatus memang tinggi, terima lagi api, Opa, 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 lagi buat Pacok memang tidak disangka, tidak juga bisa mematikan. Akhirnya 8-6, tim out, ya, ada di tangan api, Opa, Batu Lawang. Ancang-ancang bola, lakukan, sepatus saat terima perisian tengah, sebegini, bola, apunan, itulah dia rupa-rupanya sulit bola tidak dapat dikembalikan lagi-lagi berupa kedudukan 9-6 di babak pertama ini Popa Batu Lawang 9-6 untuk Popa Papaya ancang-ancang bola sepagus momen tinggi datangnya bola di kasih umpan pendek menipu lagi-lagi bola tidak dapat menerobos rupa-rupanya jatuh bola lagi Popa ini maka pindah poin menjadi 7-9 ya 7-9 siapa dia Ridwan Pacok rupa-rupanya melakukan sepak bagus
melewati garis berbarukannya kurang lebih 1 meter dari garis, maka pindah poin berubah 10-7. Pembawa gelombang melakukan sepak terima, atur sama-sama keluar. Iya, pindah poin menjadi 8-10. Siapa dia? Putra Ipopa ini, apakah yang melakukan sepak terima? Menteng keluar, lagi-lagi tinggi datangnya bola. Tambah biji poin 9-10. Ya, cuma kedudukan satu ketinggalan Ipopa ini. Masih melakukan sepak. Menteng keluar lapangan asetnya. Maka pindah poin berubah kedudukan 11-9. Iya, Ipopa, maaf ya, Ipopa dari batu lawan ini melakukan yang pakai peti minta maaf seperti biru di depannya kasih umpan lagi sana tipe tarik bom pukulan tajam tidak dapat terelakkan lagi jatuh perlahan di sudut belakang maka pindah poin menjadi 10-11. Siapa dia dari Popa walaupun 3 melakukan sepak 5 akhirnya kontrolnya bagus si peti minta ini dari Popa maka pindah poin menjadi 12-10 di babak pertama ini. Iya. Lah, sepakus lambung tinggi. Terima pelanggan bola pendek kasih serangan cepat. Itulah dia. Ternyata bola masuk di garis depan Popa ini. Pindah poin menjadi 11-12. Tidak jauh biji sama seperti selama pertandingan ini. Sepakus terima bersama depan kasih umpan. Habis serangan cepat. Apa lagi di mana? Dari Putra Ipopa yang ini jatuh perlahan-lahan di sudut kiri pertahanan Popa batu lawan ini. Nah sepakus malung tinggi datang bola bagus umpan lagi sarelek cepat itulah dia pukulan pajak menerobos sampai tidak dapat dikembalikan maka tambah biji poin berubah kedudukan 13-12. Ya Ipopa melakukan serangan Ipopa akhirnya itulah dia terpaut rupa-rupanya permainan dari Ipopa ini apa biji poin 14-12. Ya Ipopa melakukan shoot batu-batu lawang terima lagi Papaya umpan lagi terbang dipukul lagi dan coba dia lompat lagi itu sukanya angkat lagi tapi bisa lagi cepat pukulan tapi apa biji poin 15-12. Ya masih apa kalau semua kalau sini dari Ipopa ini kita mah di antara kesemuan berapa ini nomor pasang berpul bukan itu nomor 3 nomor 11 pindah poin 13-15 siapa dia putra dari Ipopa melakukan serangan dari maling Ipopa Ipopa luar lagi dan sama berdua ini dipukul saja putra batu lawang ini maka ternyata bola masuk tidak terelakkan lagi sama biji poin 16-13 16-13 sepakus tarima lagi perorisan apa kerja sama kasih umpan lagi sepakus walaupun dipenggung tapi tetap menerobos kerasnya pukulan pindah poin 14-16 ya 14-16 ancang-ancang bola sepakus bangun tinggi terima kasih umpan nomor 21 lepas ancang lagi-lagi pukulan masuk rupa-rupanya pindah poin menjadi 17-14 iya. Siapa dia dari Popa ini atau dari batu lawang melakukan shoot kurang tahu namanya umpan lagi pandai kasih umpan lagi sana itulah dia pukulan tajam mengapa tidak dapat kembali karena tambah biji poin berubah kedudukan 18-14. Iya Popa batu lawang ini atau anak-anak batu lawang melakukan shoot terima Ipopa Ipopa kasih lawan oleh Popa yang pukul lagi tapi melintang kedua lapangan pindah poin berubah kedudukan 15-18 iya Ridwan Pacok melakukan shoot nomor 4 terima barisan belakang kasih umpan nomor 1 tidak terjangkau karena terlalu jauh iya pindah poin menjadi 19-15 iya dari Popa batu lawang ini ancang-ancang bola sepakus terima si Ebronya kasih umpan lagi rotul saja tapi masih menyangkut di net lagi-lagi berubah kedudukan di babak pertama ini 20-15 bola ada di tangan putra Popa batu lawang sepakusnya terima barisan tengah umpan pendek kasih umpan seret umpan
9 pukul tapi dapat dipendung oleh pemain Batulawang ini atau putra Batulawang, maka berubah kedudukan 21-15 di babak pertama. Iya, ancang-ancang bola, sepak bulu, datangnya bola ke barisan belakang, lagi-lagi dapat di set up nomor pemilik, dipukul dia, nyantai saja, ditonjok, bila dia menyentuh jinet tangan mungkin lah tambah 7 poin berubah kedudukan 22-15. Ya, Ipopa, waktu itu terima Ipopa, umpankan kepada rekan, kasih umpan lagi kepada rekan, akhirnya ilah pukulan nomor 76 ini tidak disangka dengan juga, masuk lagi tajamnya pukulan, pindah poin menjadi 16 22 angka berat dipotek angka lagi cepat. Masuk rupa-rupanya Sony digema di tunggu ke Gunawan keluar dari kerumunan Sony. Iya, kembali ke lapang 23-16 tahun berpuluh. Aduh, wah, bincang permainan angkatan perebutan ini. Aduh, diskontek saja. Ternyata bola masuk rupa-rupanya. Pindah poin 17-23. Ya, 17-23. Putra itu Pak atau Pak Payan ini melakukan terima lagi bola putra Batulawang. Aduh, Payan. Angkat lagi bola umpan pendek jarak cepat. Iya, itulah dia walaupun sampai enggak tergeletak kata pertahanan bola dari Batulawang ini, putra Batulawang ini. Tapi tetap bola masuk menambah 7 poin 18-23. Sepanggut bangun tinggi, terima pelanggan bola pendek aduh. Itulah dia pukulan-pukulan dari putra Batulawang ini bisa membatikan dari maka tidak poin 24-18 di babak pertama ini. Siapa dia putra Ibu Pak? Oh, Papa ini melakukan sebuah tadi malah putra Ibu Pak. Kasih umpan lagi dekat. Diblokir saja, angkat lagi, dibendung pukul. Berebutan. Akhirnya bagaimana? Itulah dia pindah poin. 19-24. Siapa dia nomor 9? Sebenarnya tinggi ini melakukan serve dari Ipopa, kasih umpan kepada nomor 1. Dipukul walaupun dibendung tapi habis rupanya.